Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam iNews Papua. Pemirsa, Ketua Ikatan Keluarga Maluku atau IKEMAL Cabang Merauke Benjamin Isak Latumahina melantik secara resmi pengurus Ikatan Keluarga Nusa Ina Ambon Laise atau Nusa Lea Merauke masa bakti 2022 hingga 2025 dengan Ketua terpilih Taufik Latarisa. Ketua Nusa Lea periode 2022-2025 Taufik Latarisa dalam sambutannya mengatakan kepercayaan yang telah diberikan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kemasyarakatan. Dengan kehadiran Nusa Lea dapat memberikan semangat dan kerjasama serta dampak kontribusi bagi IKEMAL pada umumnya dan Nusa Lea pada khususnya untuk bergandeng tangan dalam mewujudkan tujuan bersama yakni Ale Rasa Beta Rasa. Apapun sasaran Nusa Lea adalah ingin menghimpun, menyatukan, mendekatkan semua persaudaraan Nusa Ina, Serang, Lease, Ambon dan sekitarnya yang berada di Kabupaten Merauke ini untuk bersama-sama bergandengan tangan menuju bersama yaitu Ale Rasa. Taufik menambahkan sasaran Nusa Lea adalah ingin menghimpun, menyatukan dan mendekatkan semua basaudara Nusa Ina, Seram dan Lease yang ada di Merauke untuk bersama-sama membangun bumi Animha dalam mendukung setiap program pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat asli Papua. Program kerja yang menjadi prioritas dalam waktu dekat, yakni kegiatan Patimura Day tanggal 15 Mei dan Halal Bihalal IKEMAL tanggal 25 Mei. Dari Kabupaten Merauke, Syaril Mintip, Kontributor iNews Jepura melaporkan.